Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber semuanya, ini ada sunset ya. Nah, di sore hari ini akan saya update perkembangan seledri kali ini. Yang waktu itu nanam masih daun 2, sekarang sudah hampir kelihatan di atas paralon. Dan daun berapa ya? Bisa kita lihat bersama. Masih daun 1, 2, 3, 4. Tuh, masih daun 4. Tuh. Ini saya suka ya buat video pakai HP ini. Tidak saya pindah untuk akunnya, jadi tetap di sini untuk akun-akunnya. Dan ini HP Realme C15. Ini C15 sahabat. Karena apa? Autofocus. Saya sukanya autofocus beneran. Ya. Tuh. Autofocus dia, tidak perlu dipencet-pencet, fokus sendiri dia. Oke. Ini karena memang apa namanya? Nih. Kendang. Karena memang kecil-kecil untuk semainya, jadi yang hanyut banyak. Ini mau saya kecilin sedikit biar tidak udah hanyut. Jadi stopernya saya besarkan biar masuk ke tandonnya banyak dan yang mengalir ke sini tidak terlalu besar. Nah, ini tidak terlalu saya rekomendasikan sahabat pakai L seperti ini. Memang kelihatannya bagus, tapi kalau kita bepergian masih kurang efektif. Jadi lebih efektif pakai selang PE ya, dan hemat biaya juga sahabat. Tapi memang kelihatan bagusnya pakai ini ya, kelihatan bagusnya pakai L. Ini pakai L. L semua ya tuh. Dan saya akan selalu update perkembangan yang ini ya. Ini belum nampak di atas paralon atau di dasar paralon, belum sampai kelihatan. Untuk outputnya bisa kita lihat ya. Dan ini memang saya benar-benar tidak suka beres-beres ya. Sebenarnya bagusnya ini diberesin ya bawahnya ya. Ya, jangan ditiru. Bawahnya ini harus dibersihin biar bagus, biar nyaman. Sama ya. Tapi memang kalau dari kecil dan sudah dikasih nutrisi itu rawan banget untuk lumut memang ya sahabat ya. Hanya itu sahabat, lumut luar biasa. Tapi kalau kita nggak tanam ya mau gimana, masa sama lumut kita nggak bisa nanam kan. Jadi ya saya tanam aja lah. Kalau kena bercak, kena apa
busuk daun segala macamnya, ya udah resiko. Namanya menanam sudah pasti ada resiko ya. Dan ini saya rekomendasikan seperti ini nutupnya, full, full sampai bawah ya. Jadi sama sekali tidak ada lumut nih, mantap nih. Ya. Tapi kalau yang ini, nih sudah kelihatan tuh ada lumutnya tuh, cepet banget. Apalagi yang ini, nih, tuh lumutnya tuh. Lumut. Halo. Tadi Sally udah bisa cari. Oh iya. Oke. Ini kena angin ini sahabat, jadi gelempang semua. Tuh. Ini taruh di atas sini aja nih. Gelempang. Jadi kena angin ini dari sini. Karena anginnya luar biasa hari-hari ini, luar biasa kencang. Apa dicariin? Wah ya, dicariin Felicia ya. Sama aja nih. Lumutnya luar biasa tuh. Oke sahabat semua, sekian pada tayangan video ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.